meriwayatkan tiga hari sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Fatimatuz Zahra alaihi salam. Tiga hari sebelum menikahkan Siti Fatimah, Rasulullah memberikan sebuah bingkisan hadiah. Setelah dibuka oleh Sayyidah Fatimah, ternyata bingkisan itu berisi sebuah gaun baju yang sangat indah. Kata Rasulullah, pakailah ini di hari perkawinanmu nanti, tiga hari lagi. Ketika tiba hari yang ditunggu-tunggu, hari pernikahannya yang sangat bahagia, pagi-pagi para wanita-wanita dari kaum Muhajirin dan Ansar sudah mulai berdatangan ingin membantu pengantin Fatimah, sebagian ingin merias kemanten Fatimah. Di tengah-tengah kesibukan mereka membantu Sayyidah Fatimah, tiba-tiba ada seorang pengemis mengetok rumah pintu Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, cobalah lihat siapa yang di luar. Dibuka oleh salah satu wanita, ternyata seorang pengemis wanita tua yang berpakaian compang-camping dan robek-robek. Dikatakan oleh wanita yang buka pintu tadi kepada Siti Fatimah, dia seorang pengemis, seorang wanita tua. Sayyidah Fatimah bangun dari tempat duduknya, melihat langsung keadaan pengemis tadi. Lalu Sayyidah Fatimah kembali masuk ke dalam rumahnya sambil berpikir, ini di hari perkawinan beliau. Berpikir, apakah sesuatu yang bisa aku berikan kepada pengemis ini? Di saat itu, di saat Sayyidah Fatimah berpikir, Sayyidah Fatimah teringat akan sebuah ayat, sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak bisa mencapai sebuah maqam al-abrar, maqam orang-orang yang dicintai dan disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Siti Fatimah berpikir singkat, apa sesuatu yang paling dia cintai di saat itu? Oh, hadiah daripada ayahku, baju yang mestinya dipakai di hari perkawinannya itu. Tidak berpikir banyak, Siti Fatimah dilipat baju tadi, dibungkus, diberikan kepada pengemis wanita tadi. Spontan para wanita-wanita yang ada di rumah Sayyidah Fatimah kebingungan, ini mau pakai baju apa? Ini sudah hari jadinya. Akhirnya sebagian dari wanita tersebut melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, baju kemantannya sudah diberikan kepada seorang pengemis oleh Siti Fatimah, tidak punya lagi, apa ini yang mau dipakaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui putrinya Siti Fatimah, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua pundaknya, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah sambil menangis, dan didoakan oleh Rasulullah, sungguh wahai Fatimah, engkau memang darah dagingku. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan Sayyidah Fatimah, didukung, tidak dimarahi. Kalau orang zaman sekarang, kalau kita punya anak, memberi pakaiannya yang sangat dibutuhkan kepada orang, mungkin 1-2 bulan kita belum selesai yang marah, mungkin kita akan kesal. Tapi lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dunia di hati mereka, tidak ada cinta dunia atau gila kepada dunia dan seisinya di hati mereka. Mereka lebih mengutamakan mencapai atau mencari suatu makam, suatu pangkat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari itu Sayyidah Fatimah berpakaian dengan pakaian yang biasa seadanya, dan di hari perkawinannya tersebut didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa yang agung, doa-doa yang mulia. Menangis Rasulullah mendoakan Sayyidah Fatimah. Di antara doanya kata Rasulullah, akhrajallahu minkumal katsirat thayyib, semoga Allah akan mengeluarkan dari engkau Fatimah dan suamimu Ali bin Abi Thalib keturunan yang sangat banyak dan sangat mulia. Didoakan oleh Rasulullah keturunan yang menjadi keturunan yang barakah dan menjadi orang-orang mulia. Kedua putranya saja mencapai makom yang sangat tinggi, Sayyidina Hasan dan Hussein, Sayyidai Syabab Ahlil Jannah, penghulu pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari anak cucu Sayyidah Fatimah orang-orang yang mulia sampai zaman ini dan sampai akhir zaman, tidak akan terputus. Itu berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.